Kembali lagi bersama saya Nirwanto TV. Berikut ini saya akan kasih cara mengaktifkan fitur game Turbo Redmi 10 Pro. Nah, untuk memenuhi hampir semua kebutuhan gaming saat ini, fitur ini pun telah ditingkatkan dan diganti namanya menjadi Game Turbo. Nah, dengan perubahan ini, pelengkapan khusus gaming diklaim bisa mengubah smartphone teman-teman menjadi perangkat gaming terbaik. Nah, untuk game Turbo sendiri sebenarnya punya cara kerja seperti game booster ya teman-teman pada umumnya. Melalui sebuah game space, kinerja smartphone akan didorong lebih tinggi saat aplikasi permainan game dijalankan teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, untuk fitur game Turbo ini sebenarnya sudah aktif ya teman-teman di MIUI 11 pas teman-teman membeli smartphone baru. Nah, kalau teman-teman baru update di MIUI 11, teman-teman bisa ikuti tutorial ini. Nah, silakan teman-teman buka pengaturan di smartphone teman-teman. Nah, lalu di sini silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman tinggal klik fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini banyak sekali pilihan ya teman-teman. Ada game turbo, kotak alat video, jendela mengambang, ruang kedua, dan mode muda. Nah, kalau teman-teman mau simpelnya tanpa harus membuka pengaturan untuk mengaktifkan fitur game turbo, nah di sini ada aplikasi bawaan dari Redmi ya teman-teman, yaitu game turbo. Teman-teman tinggal klik saja di game turbo. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik pengaturan. Nah, kalau game turbo di smartphone teman-teman itu belum aktif, teman-teman tinggal klik seperti ini, maka otomatis game turbo di smartphone teman-teman itu sudah aktif. Untuk fitur game turbo ini, pas teman-teman menjalankan aplikasi game baru aktif ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memainkan game di smartphone teman-teman, fitur game turbo ini tidak akan aktif ya teman-teman, meskipun sudah teman-teman aktifkan. Nah, bagaimana teman-teman, sangat mudah kan untuk mengaktifkan fitur game turbo di Redmi 10 Pro? Nah, sekian tutorial saya hari ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.